Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Faqad qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama fi hadithin sahihin, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Yang saya muliakan Ustaz Hasbi, yang saya muliakan Al-Mukarram Syekh Yaz Abdul Baqi min Jeddah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, ahlan wa sahlan Syekh bi hudurikum fi baladikum as-sani Indonesia Al-Mahbubah. Yang saya muliakan adinda saya Opi Setiana Dewi, kita doakan semoga kuliahnya S3 lancar, segera selesai, jadi nanti Dr. Opi Setiana Dewi insya Allah menjadi salah satu, tidak hanya artis tapi juga kita harapkan dia juga jadi mujahidah dan pejuang pemikir Islam ke depan insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Seluruh peserta diskusi karya-karya Syekh Badi'uzzaman An-Nursi pada malam hari ini di Islamic Book Fair yang ke-18 di JCC Senayan Jakarta, semuanya yang saya cintai, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan isi, tidak semuanya karena ini tebal sekali, Al-Lama'at kitab dari Al-Ustaz Badi'uzzaman Said An-Nursi, perkenankan saya membacakan dulu satu puisi untuk Palestina. Sebab duif kita Syekh Abdul Baqi, Yahya Abdul Baqi udah pakai sal Palestina. Kalau saya enggak tidak membacakan untuk Palestina, kok saya merasa ismahulian akra lakum qasidah qasirah an atfal Palestin. Dan Syekh Abdul Baqi alas ma'ahu alam Palestini, fa nahnu nashur bi syab Palestin, wa adunnu al ustad Badi'uzzaman An-Nursi la mazala hayyan daiman huwa aidun ma'a Palestin. Baik, saya bacakan puisi tentang Palestina. Puisi ini tentang seorang anak kecil yang ditembak mati oleh tentara Israel. Saya tonton saat itu masih kuliah di Mesir. Seorang anak kecil namanya Muhammad Abdurrah ditembak oleh tentara Israel dalam dekapan ayahnya. Ketika mereka dihujani peluru, sang ayah udah bilang, jangan tembak, jangan tembak, jangan tembak, kira begitu. Tapi tentara Israel seperti sengaja, sengaja yang diarah adalah anak kecil yang bernama Muhammad Abdurrah itu untuk membuat luka sang ayah menganga begitu, sehingga anak kecil itu benar-benar ditembak dan meninggal dalam pelukan sang ayah. Saat itu ada wartawan dari Perancis yang meliput itu, kemudian menjadi viral di seluruh internasional sampai dunia Arab marah, semua marah. Tapi saat ini memang kita hanya bisa marah karena memang kita masih lemah, karena persatuan umat Islam yang juga disinggung oleh Syekh Badi'uzzaman Said Nursi di sini terkait sama ukhuwah Islamiyah. Baik, judulnya Tantangan Si Kecil Muhammad Durrah kepada seluruh tentara Israel sedetik sebelum ajalnya datang menjelang. Panjang kan judulnya?
Puisi ini panjang judulnya, tapi isinya pendek. Tantangan si kecil Muhammad Ad-Durrah kepada seluruh tentara Israel sedetik sebelum ajalnya datang menjelang. Dengan mengepalkan tangan kanannya, tangan kanan yang merah menyala, dengan membusungkan dadanya, dada yang merah menyala, ia teriakkan sebuah tantangan, tantangan yang merah menyala kepada seluruh tentara Israel durjana. Ayo, tembakkan seluruh peluru kalian ke dadaku dan ke dada anak-anak Palestina, maka kalian akan kalah bersama keputusasaan dan kami akan menang bersama keyakinan. Allahu Akbar. Itu puisinya. Jadi batuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas salah satu karya ulama besar abad modern ini, yaitu Syekh Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi. Mungkin Syekh Sa'id An-Nursi belum di Indonesia, belum seterkenal ulama-ulama seperti Syekh Muhammad Abdur atau ulama-ulama yang lain yang lebih terkenal. Tetapi kalau di Turki, Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi terkenalnya itu kira-kira sama dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau Syekh Ahmad Dahlan kalau di Indonesia. Syekh Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi salah satu pejuang yang berusaha dengan apa yang dimilikinya untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sekilas Ustaz Hasbi sudah menjelaskan tentang sedikit tentang sejarah, tapi boleh saya pertajam beberapa sisi tentang Syekh Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi. Ulama ini hidup dalam, boleh saya katakan, dalam tiga fase. Fase yang pertama adalah fase di mana Turki Utsmani masih berdiri. Beliau melahir di masa-masa akhir Turki Utsmani dan mengalami masa remaja ketika Turki Utsmani masih ada. Kemudian nanti beliau mengalami masa transisi menjelang Turki Utsmani itu tumbang, mengalami Perang Dunia Pertama. Kemudian mengalami, benar-benar mengalami ketika apa itu khilafah itu tumbang, diganti oleh rezim yang sekuler dipimpin oleh Kemal Atatürk. Fase inilah fase yang kedua Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi hidup di masa peralihan, sampai nanti Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi hidup di masa-masa Turki di bawah rezim sekuler. Yang rezim ini benar-benar mencoba untuk memadamkan cahaya Allah. Tetapi siapa yang bisa memadamkan cahaya Allah? Syekh Sa'id An-Nursi di akhir-akhir khilafah Utsmaniyah itu sudah menangkap beberapa kejanggalan yang ada versi bacaan saya. Ulama ini adalah ulama yang Allah kasih, menurut saya, bekal yang Allah selalu berikan kepada hamba-hambanya yang dia pilih. Yang pertama adalah bekal kecerdasan. Yang kedua, bekal keberanian. Dan yang ketiga, bekal keikhlasan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya lihat dalam Syekh Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi. Kita boleh lihat ulama manapun yang dipilih oleh Allah,
untuk menjadi bagian tentaranya pasti dikasih tiga hal ini. Tiga hal ini. Nabi dan Rasul sudah pasti paling terdepan, ya kan? Pertama pasti kecerdasan yang luar biasa. Saya bagi zaman An-Nursi ini cerdasnya luar biasa. Ini kalau saya ibaratkan kalau di zaman Imam Syafi'i seperti Imam Syafi'i lah kira-kira. Imam Syafi'i itu sekali baca hafal, sekali dengar hafal, kayak rekaman. Maka Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i itu belajar pada Imam Malik saat itu, yang lain itu menulis apa yang didiktekan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i nggak punya pena saat itu, maka dia nulisnya pakai ludahnya. Sehingga suatu ketika Imam Malik melihat ini enak seperti main-main. Kemudian ditanya, kamu nulis apa? Kok kamu seperti itu, kira-kira begitu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, aku akan sampaikan apa yang guru tadi sudah sampaikan. Baik, aku dengarkan. Kemudian Imam Syafi'i menyampaikan semua hadis yang tadi dibacakan oleh Imam Malik lengkap dengan sanadnya. Tidak ada satu huruf pun yang tertinggal. Maka sejak itu Imam Syafi'i menjadi murid yang dikasih oleh Imam Malik. Dalam waktu yang sangat singkat, Imam Syafi'i kemudian hafal kitab muwatta'nya Imam Malik. Dan selalu Allah berikan kepada umat Rasulullah ini orang-orang yang cerdas seperti ini. Tidak hanya Imam Syafi'i, setelahnya ada. Saya di Alexandria waktu belajar di Mesir, itu saya pernah satu ketika Alexandria, kota di Mesir, itu saya diberitahu di sana ada ulama hafal Fathul Bari, ada kitab namanya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu 4 jilid, syarahnya Sahih Bukhari itu 16 jilid, namanya Fathul Bari. Kemudian saya diberitahu ada ulama hafal nggak hanya Sahih Bukhari tapi Fathul Bari yang 16 jilid itu hafal. Kemudian saya penasaran, ayo kita ngaji ke sana. Saya benar-benar ngaji sama ulama itu di sebuah masjid di Alexandria. Dan saya membuktikan kalau beliau hafal, maka saya duduknya paling depan. Ibaratnya sekabini ulamanya, saya duduk di depannya sini. Sengaja saya pengen tahu. Dan benar-benar saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, teman saya dari Malaysia bawa kitab Fathul Bari, syekhnya nggak bawa apa-apa, langsung bab bla 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 bla. Saya perhatikan, saya simak kalimat per kalimat hafal. Dan itu real. Saya gak pinjam telinga orang lain, saya gak pinjam mata orang lain. Hal yang sama terjadi pada Syekh Badiuzzaman Said An-Nursi dalam usia belasan tahun, sudah hafal 80 kitab induk dalam ilmu keislaman. Misalnya kitab Jamul Jawame, itu kalau di pesantren itu kalau merupakan jibusul fikih, merupakan tingkatan tinggi baru Jamul Jawame. Jamul Jawame hafal dalam waktu satu minggu, hafal 80 kitab, hafal di luar kepala. Tidak hanya hafal, kalau hafal doang itu kan kayak rekaman. Itu gurunya Badiuzzaman Said An-Nursi itu ngetes anak ini hafal doang atau juga paham. Di tes hafalannya saya itu ditanya kayak ujian disertasi begitu, dan gurunya takjub karena anak ini. Kemudian Badiuzzaman Said An-Nursi tidak hanya orang yang pandai dalam bercakap, dalam berbicara, dalam menyampaikan kalimat-kalimat Allah, tapi juga pandai dalam menulis. Maka kita harus mengikuti jejak beliau, kita pandai berbicara, kita pandai menulis, kita lakukan dengan berbagai macam cara untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Badiuzzaman Said An-Nursi ini, Syekh Said An-Nursi ini, kemudian beliau tidak hanya sebagai seorang ulama yang pandai berbicara, pandai menulis, beliau juga seorang mujahid. Ketika Perang Dunia Pertama, beliau juga turut untuk melawan Rusia, sehingga pada akhirnya beliau harus ditahan di penjara selama 2 tahun lamanya di Serbia. Kemudian saya ceritakan dulu profil Said An-Nursi, kemudian kita akan bahas mengenai risalah-risalah yang terdapat dalam buku ini. Kemudian di penjara di Serbia, beliau berhasil melarikan diri dan sampai kembali di Istanbul dan mendapatkan medali perang dari para khalifah atau pemimpin-pemimpin agama, juga pemimpin-pemimpin umum, karena jasa beliau yang sangat luar biasa. Setelah itu kita tahu bersama bahwa pada saat Perang Dunia berakhir, kemudian Turki Utsmani runtuh, diganti dengan Republik Turki, dikuasai oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang kemudian menyebarkan paham sekularisme.
Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kemal Ataturk yang anti dengan Islam. Maka pemberontakan-pemberontakan pun muncul, teman-teman sekalian. Termasuk lewat karya-karyanya Badiyuzzaman Said Nursi. Akhirnya orang-orang yang memberontak ini pun diasingkan ke Anatolia Barat. Begitu juga dengan Said Nursi ini. Dan kemudian beliau diasingkan lagi ke sebuah tempat bernama Barla, sebuah kota kecil. Selama 25 tahun, seperti yang Ustaz tadi katakan, beliau akhirnya berhasil untuk menyelesaikan Risalah Nur, sebuah kitab tafsir. Risalah Nur salah satu dari anak dari kitab Risalah Nur itu adalah Al-Ma'aj yang akan kita bahas pada hari ini. Al-Ma'aj adalah sebuah kitab yang tebal. Tebalnya 728 halaman, berisi 33 risalah, 33 bab yang disusun berdasarkan tema dengan tema. Mulai dari tema munajat Nabi Yunus alaihissalam, munajat Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian nanti kita akan lihat ada risalah tentang lansia, risalah tentang penyakit, risalah tentang Asmaul Husna, risalah tentang hijab, risalah tentang hemat, risalah tentang ikhlas, dan masih banyak lagi. Yang akan saya bahas pada hari ini, karena tidak mungkin kita membahas secara keseluruhan, saya akan membahas dua risalah saja, dua bab pada hari ini, yaitu risalah hijab dan risalah hemat. Tapi sebelumnya, menyambung apa yang sudah diulas oleh Kang Abi, menarik bagi saya, karena kalau teman-teman baca buku Al-Ma'aj ini, saya katakan kepada Ustaz Hasbi tadi, ada sesuatu yang saya rasakan di hati saya, sama seperti saya ketika membaca karya-karya Kang Abi, yang mungkin sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Saya selalu ingat dengan perkataan Kang Abik, sesuatu yang berasal dari hati, maka akan sampai ke hati para pembacanya, para pendengarnya. Begitulah yang saya rasakan ketika saya membaca buku Al-Ma'aj. Sebelum saya naik ke atas panggung, saya membaca secara cepat mengenai risalah penyakit, obat ya, kemudian risalah lansia. Saya bukan orang yang sakit saat ini, saya bukan lansia pada saat ini, tapi ketika saya membaca risalah tersebut, ada sesuatu yang saya rasakan di hati saya dan membuat air mata saya menitik, teman-teman sekalian. Kitab ini menjelaskan tentang perkara-perkara agama, tapi memberikan pendekatan secara personal. Banyak menggunakan kata ganti orang pertama, yakni saya, yang membuat akhirnya para pembaca merasa dekat dengan sang penulis. Teman-teman, kalau teman-teman membaca buku Al-Ma'aj karya Badiyuzzaman Said Nursi, seolah-olah kita sedang berada di hadapan Badiyuzzaman Said Nursi, seolah-olah kita langsung sedang mendengarkan kalimat demi kalimat dakwah yang sedang beliau sampaikan. Hal ini dikarenakan buku ini tulis memang karena Badiyuzzaman Said Nursi berceramah, memberikan pengajaran-pengajaran agama, kemudian dituliskan oleh para murid-muridnya. Sehingga dengan begitu kita pun merasakan bahwa di dalam buku ini banyak cerita-cerita personal dari seorang Syekh Badiyuzzaman Said Nursi. Beliau ceritakan ketika beliau dalam keadaan sakit menyelesaikan buku ini. Beliau ceritakan bagaimana ketika beliau dalam keadaan terasing, sendirian, berada di penjara ketika menulis buku ini, yang membuat kita merasa dekat sekali dengan beliau. Tak kenal, tapi kita dekat melewati karya-karya beliau ini. Jadi teman-teman sekalian, saya saja yang tidak sakit membaca tentang bab penyakit, itu membuat saya sangat tersentuh. Yang selama ini saya bayangkan penyakit itu mengerikan, kematian itu mengerikan, dalam sekejap mata Said Nursi berhasil merubah pola pikir saya, memandang bahwa penyakit bukan sesuatu yang mengerikan, orang-orang yang sakit bukan sesuatu yang menyedihkan, dan kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Dalam beberapa saat saja, Said Nursi berhasil merubah paradigma saya. Penyakit yang digambarkan di dalam bab risalah obat ini, Said Nursi mengatakan bahwa ketika engkau sakit, teman-teman sekalian, sesungguhnya banyak kebaikan-kebaikan. Banyak orang-orang yang sehat, sesungguhnya dia lalai. Dia manfaatkan waktunya untuk jauh dari Allah. Tapi ketika engkau sakit, engkau terhindar dari berbagai macam maksiat. Maka engkau harusnya bersyukur. Maka kita lihat bagaimana kita kaitkan dengan risalah munajat Nabi Ayub alaihissalam. Di dalam kitab Al-Ma'aj ini, tidak banyak dalil-dalil yang beliau berikan. Artinya, tidak banyak ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis-hadis yang dijadikan sebagai referensi di dalam buku ini. Namun berisi dengan pendekatan personal. Sejarah-sejarah tetap dimasukkan, namun tidak mendominasi. Seperti kisah Nabi Ayub alaihi salam yang dijelaskan dalam bab kedua atau risalah kedua dalam buku ini. Nabi Ayub alaihi salam, seperti yang kita tahu teman-teman sekalian, diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat luar biasa. Badannya sakit, sakit kulit, digrogoti oleh ulat-ulat, anak-anaknya meninggal, hartanya habis, ditinggali oleh kaumnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam, seperti yang sudah kita tahu kisahnya. Berpuluh-puluh tahun beliau menderita penyakit tersebut,
Nabi Ayub alaihissalam tidak meminta kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika penyakit itu sudah mulai menyerang lisannya, sudah mulai menyerang hatinya, membuat Nabi Ayub alaihissalam jadi susah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barulah Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berisi kalimat anni masaniyak durru wa anta arhamur rahimin. Dalam berdoa saja masih ada adab untuk memuji Allah. Apa kalimat yang diucapkan Nabi Ayub alaihissalam yang tercatat dalam halaman 10 dalam kitab Al-Lama'at ini? Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Pertanyaannya, apakah kalau kita sakit, kita bisa memuji Allah, Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang? Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa Nabi Ayub alaihissalam mengucapkan hal demikian? Karena Nabi Ayub alaihissalam mengetahui di dalam sakit banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya dialami. Orang yang sabar, yang tidak putus asa dalam sakitnya, maka dinilai sebagai ibadah terus-menerus. Begitulah yang digambarkan oleh Said Nursi dalam kitab Al-Lama'at ini, teman-teman sekalian. Kemudian menyinggung dari ulasan Kang Abik tadi yang mengucapkan atau menjelaskan kisah Nabi Yunus alaihissalam, saya tertarik dengan pendekatan yang dilakukan oleh Said Nursi. Beliau memaknai kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika dikontekstualisasikan dengan kehidupan yang sekarang. Beliau menjelaskannya dengan cara yang berbeda. Kita tahu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah untuk orang-orang di negeri Ninawa. Mereka tak beribadah kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam marah dan pergi, meninggalkan kaumnya, kaum Ninawa, dan menaiki kapal. Kapalnya bergoncang karena hujan petir, ombak yang sangat luar biasa, sehingga harus diundi siapa yang kira-kira harus turun, terjun dari kapal tersebut agar kapal tersebut tidak berat. Akhirnya setelah diundi, Nabi Yunus yang keluar namanya, sehingga Nabi Yunus harus keluar dan dimakan oleh ikan paus. Maka Nabi Yunus merasakan tiga kegelapan seperti yang diucapkan Kang Adik tadi: kegelapan malam, kegelapan dalam perut ikan paus, dan kegelapan di dalam lautan. Yang saya ingin soroti, pendekatan yang dilakukan oleh Said Nursi luar biasa untuk kita merasa dekat dalam kehidupan kita sekarang ini, teman-teman sekalian. Beliau menganalogikan, memaknai tiga kegelapan itu dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Kegelapan lautan maknanya adalah di muka bumi ini. Di muka bumi ini, lihat betapa banyak orang yang sudah masuk ke dalam kubur. Hati-hati dengan bencana dan fitnah-fitnah yang luar biasa di bumi ini. Kemudian beliau memaknai perut ikan dimaknai sebagai bahaya yang menyerang kita, diibaratkan dengan nafsu amarah kita yang akan menghancurkan diri kita kalau kita tidak kendalikan. Dan kemudian kegelapan malam diibaratkan sebagai masa depan kita, kalau kita lalai akan menghancurkan kita. Maka tiga hal tersebut membahayakan diri kita. Cara untuk kita bisa selamat dari hal-hal yang membahayakan kita adalah kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tauhid kepada Allah, memuji-muji Allah, dan mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa yang sangat menarik dalam kitab Al-Lama'at ini. Namun yang ingin saya fokuskan untuk pembahasan kita hari ini, dua risalah saja, yakni risalah tentang hijab dan risalah tentang hemat. Nah, banyak orang-orang yang konsumtif di masa yang sekarang, maka penting bagi kita untuk membahas risalah tentang hemat. Pertama, risalah tentang hijab. Di halaman 372, yang sudah beli bukunya sekarang bisa buka bukunya di halaman 372. Diawali risalah ini dengan kalimat berisi anjuran berhijab yang sangat masyhur, yaitu surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Dzalika adana ayyukrafna fala yudain. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan istri orang-orang yang beriman, ulurkan jilbab ke seluruh tubuhmu, supaya kamu mudah dikenali, sehingga kamu tidak diganggu. Bab tentang hijab diawali dengan surah Al-Ahzab ayat 59, mengingatkan kepada kita perintah berhijab betul-betul perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau, Said Nursi, membagi empat hikmah kenapa para perempuan-perempuan harus berhijab, harus menutupi auratnya. Hikmah yang pertama, beliau mengatakan, karena hijab berfungsi
sebagai pelindung. Seorang wanita fitrahnya adalah lemah lembut, butuh pelindung bagi dirinya. Seorang wanita, siapapun dia, muslimah atau bukan, tidak suka, tidak nyaman kalau ada orang yang dia tidak suka, laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, menggodanya, melihatnya, mengata-ngatai dia dengan hal-hal yang melecehkan harga dirinya. Hal ini banyak terjadi, dicontohkan oleh Said Nursi, banyak terjadi di Eropa. Bagaimana para perempuan-perempuan di Eropa merasa risih ketika ada laki-laki yang menggoda dirinya. Maka dilaporkanlah ke polisi. Banyak kasus-kasus yang dilaporkan di polisi, menurut Said Nursi dalam kitab ini, karena perempuan-perempuan merasa terganggu dengan godaan para laki-laki. Hijab, teman-teman sekalian, adalah pelindung. Sebagaimana fungsi hijab yang dikatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Sebagai pelindung untuk kita semua. Engkau melindungi dirimu sendiri dengan cara menutupi keindahan dirimu. Hikmah hijab yang kedua, menurut Said Nursi, adalah engkau memakai hijab supaya engkau bisa menjadi istri yang salihah. Dengan menjadi istri yang salihah, maka suamimu pun insya Allah menjadi suami yang salih, termotivasi melihat istri yang salihah. Said Nursi mengatakan, ketika saya melakukan dakwah kemana-mana, saya mendapatkan laporan banyak sekali orang-orang yang bercerai. Pasangan-pasangan yang bercerai. Setelah ditelusuri apa penyebabnya, salah satunya perempuan-perempuannya tidak berhijab dan tidak belajar agama. Ketika terjadi permasalahan di dalam rumah tangganya, dengan cepat sang perempuan-perempuan ini mengatakan ingin bercerai dan dengan cepat menunjukkan kecantikannya di depan laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Namun perempuan-perempuan yang salihah, perempuan-perempuan yang menutupi kecantikannya, sudah tersinari dirinya dengan cahaya agama, tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi konflik dalam rumah tangganya. Ia akan bersabar, ia akan mencari jalan terbaik untuk tetap terus mempertahankan rumah tangganya. Maka ternyata hikmah berhijab adalah agar engkau menjadi istri yang salihah dan agar suamimu pun ikut menjadi suami yang salih dan tercipta keluarga yang baik, sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 34, definisi istri salihah, definisi wanita salihah adalah fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Maka wanita-wanita yang salihah, mereka berhijab karena taat kepada Allah, menjaga diri karena tertutup auratnya dengan baik ketika suaminya tidak ada. Yang ketiga, hikmah berhijab menurut Said Nursi adalah agar meredam nafsu, syahwat. Laki-laki fitrahnya suka terhadap wanita, jadi jangan salahkan laki-laki kalau memang tergoda dengan wanita, karena wanitanya sendiri yang menjual dirinya, yang membanggakan, memamerkan dirinya. Kita tahu ada kalimat zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, memang dijadikan indah pada pandangan manusia terhadap apa-apa yang diingini. Yang pertama bukan harta, bukan anak-anak, tapi yang pertama wanita. Memang fitrahnya laki-laki senang terhadap wanita. Maka wanita yang baik akan menolong sahabat-sahabat lelakinya untuk meredam hawa nafsunya dengan cara tutupi bagian-bagian indah dalam tubuhmu dengan hijab. Maka fungsi hijab meredam syahwat saudara-saudara mukminmu, wahai para akhwat di sini ya. Kemudian yang keempat, hikmah berhijab adalah agar engkau bisa mendapatkan pasangan yang baik. Teman-teman sekalian yang masih belum menikah, ketahuilah laki-laki, senakal apapun dia, sebandel apapun dia, dia akan mencari perempuan yang baik-baik untuk menjadi istrinya. Dia akan mencari perempuan baik-baik untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Dan salah satu indikasi perempuan-perempuan baik adalah mereka yang menutupi kecantikannya. Adapun mereka yang membuka auratnya, bergaul secara bebas, maka apalagi yang diinginkan oleh seorang laki-laki? Ketika bergaul sudah didapatkan semuanya, maka tidak ada lagi pernikahan. Pernikahan tidak ada gunanya karena semuanya sudah didapatkan ketika mereka tidak terikat dalam ikatan pernikahan. Jadi kalau ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka perbaiki diri terlebih dahulu. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan hijab. Pun Said Nursi memberikan nasihat yang sangat luar biasa kepada para wanita yang kelak akan menjadi seorang ibu. Wahai para ibu, engkau adalah madrasah pertama. Engkau adalah madrasah pertama yang pengaruhmu menyentuh seluruh jagat raya. Banyak para ibu-ibu dalam buku ini dikatakan berbangga menyekolahkan anak-anaknya pergi ke Eropa, berbangga menyekolahkan anak-anaknya untuk pandai dalam bahasa Inggris dan yang lain-lain, tapi lupa memasukkan anak-anaknya ke dalam sekolah agama.
Sejatinya di akhir hidupmu nanti, salah satu yang menolongmu adalah anak-anak yang saleh. Maka perhatikan wahai para ibu, adalah kewajiban bagi kita anak-anak kita masukkan ke dalam sekolah agama, karena kelak dia akan yang menolong kita dengan agama yang dia pahami. Begitu tentang hijab. Kemudian yang ingin saya bahas adalah perkara risalah tentang hemat. Ini penting dalam kehidupan kita yang sekarang, teman-teman sekalian. Hemat berbeda jauh dengan pelit. Banyak orang mengatakan dia hemat, tapi sebenarnya dia pelit. Apa yang membedakan hemat dan pelit? Said Nursi memberikan contoh bagaimana Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau ketika ada seorang sahabat melihat Ibnu Umar sedang melakukan negosiasi di sebuah pasar. Negosiasi yang sangat alot, sehingga seorang sahabat mengatakan pelit sekali Ibnu Umar ini. Selisih sedikit saja masih dinegosiasi. Akhirnya Ibnu Umar pulang ke rumah dan sahabat ini mengikuti apa yang dilakukan Ibnu Umar selanjutnya. Maka sahabat ini melihat Ibnu Umar bertemu dengan seorang pengemis dan kemudian memberikan sesuatu pada pengemis. Kemudian pengemis baru datang lagi, Ibnu Umar memberikan sesuatu pada pengemis tersebut. Lalu seorang sahabat pun bertemu pada pengemis itu dan bertanya, Ibnu Umar memberikan engkau apa wahai para pengemis? Dan para pengemis mengatakan, Ibnu Umar memberikan masing-masing kami satu batang emas. Lalu sahabat ini pun penasaran dan bertanya kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar, apa yang sesungguhnya terjadi? Ketika di pasar, aku lihat engkau bernegosiasi dengan sangat alot untuk mendapatkan suatu barang. Begitu kata Ibnu Umar, bersudahkah banyak untuk membantu orang-orang? Maka bedakan antara hemat dan bedakan antara pelit. Teman-teman sekalian, dalam halaman 268 risalah tentang hemat, penting dibahas, apalagi kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang. Masyarakat Indonesia sangat konsumtif, perempuan-perempuan juga sangat konsumtif. Mereka membeli, mereka memakan apa yang mereka inginkan, bukan yang mereka perlukan. Oleh karena itu Said Nursi mengatakan, mengibaratkan, karena Said Nursi suka mengibaratkan, menganalogikan untuk memahami sebuah hal kepada kita semua. Beliau suka mengibaratkan dengan sesuatu. Contoh hemat atau berhati-hati dalam soal makanan. Said Nursi mengatakan bahwa ibarat penjaga dengan istana. Penjaga adalah mulut, indra perasa, dan istana adalah perut kita. Kalau seorang penjaga tidak menjaga siapapun, tidak menseleksi siapa-siapa yang boleh masuk ke dalam istana, pasti akan terjadi kerusakan di dalam istana. Betul, teman-teman sekalian? Begitu pula dengan indra perasa, dengan mulut kita. Kalau indra perasa yang diibaratkan penjaga ini tidak menseleksi apa yang masuk ke dalam istananya, ke dalam perut, maka akan terjadi kerusakan dalam perut kita. Maka sejatinya bersikap hemat adalah langkah untuk bersyukur, untuk menjaga kebaikan untuk diri kita sendiri. Kemudian Sekursky memberikan beberapa contoh yang sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sebaiknya para muslim kita semua bersikap hemat dan tidak boros. Kenapa? Sikap hemat nyatanya menghindarkan diri kita dari berhutang, merendahkan diri di hadapan orang lain, merendahkan agama kita, merendahkan kehormatan diri kita. Orang-orang yang mampu berhemat, bersikap qanaah, memiliki wibawa diri, wibawa sendiri, teman-teman sekalian. Dicontohkan ada sebuah kisah ketika Said Nursi atau Badiul Zaman diisolasi, diasingkan di penjara bersama dengan para pembesar, pemimpin-pemimpin yang lain. Para pemimpin-pemimpin kasihan melihat Said Nursi hidup sangat hemat. Mereka-mereka ingin sekali memberikan Said Nursi sejumlah harta yang cukup banyak. Said Nursi mengatakan, saya sudah cukup dengan harta saya yang sekarang. Dan apa yang selanjutnya dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin ini? Mereka hidup secara boros dan kemudian mereka mulai berhutang. Maka ingatlah teman-teman sekalian, kalau kita hidup boros, hidup secara suka-suka, maka akan dekat dengan yang namanya hutang. Hutang itu adalah engkau hina di siang hari, engkau gelisah di malam hari. Kalau kita berhemat, kita menghindarkan diri kita dari berhutang. Kemudian saya pun mengatakan sebuah kisah, menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Sebuah kisah dari seorang yang bernama Hatim At-Tu'iq. Hatim At-Tu'iq adalah seorang yang kaya raya. Dia memberikan sedekah, memberikan makanan yang sangat luar biasa untuk para fakir miskin. Pada suatu ketika, Hatim At-Tu'iq pergi ke sebuah tempat dan melihat ada orang yang pakaiannya busuk, miskin. Dan kemudian beliau membawa kayu bakar di atas bahunya dan melihat, terlihat bahwa orang tersebut sangat bekerja keras sekali untuk bisa bertahan hidup. Maka Hatim At-Tu'iq ini mengatakan, wahai Bapak Tua, pergilah ke kota tersebut karena aku sedang bagi-bagi sedekah. Maka Bapak Tua itu mengatakan, tidak, aku bisa bekerja di
dengan tanganku sendiri. Tidaklah aku bisa hidup dengan hasil kerja payahku sendiri. Maka Hatim At-Tolai merasa sangat kagum dengan orang ini. Maka ketika ada seseorang yang bertanya, hidup hemat, hidup bersahaja, dialah orang yang paling mulia, lebih mulia daripada diriku. Maka teman-teman sekalian, ketika kita berada dalam kehidupan kita yang sekarang, banyak dari kita lihat dalam kehidupan yang sekarang supaya lebih dekat, banyak dari kita yang berhambur-hambur dalam perkara-perkara yang sejatinya tidak diperlukan. Teman-teman keluarga para akhwat mengatakan, saya tidak punya baju, padahal bajunya banyak di lemari, betul enggak? Saya tidak punya sepatu, padahal sepatunya berjejer di rak sepatu misalnya. Apa sesungguhnya yang kau cari, teman-teman sekalian? Dari zaman Syekh Mursi mengatakan, jadilah orang-orang yang mulia, orang-orang yang bersahaja dengan engkau hidup hemat. Ketika engkau hidup hemat, engkau hidup secara qanaah, teman-teman sekalian, engkau tidak bergantung kepada orang lain. Mudah-mudahan dua risalah yang secara singkat saya sebutkan ini dapat mengubah perasaan kita untuk menjadi pribadi-pribadi, khususnya akhlak, banyak akhlak di hari ini, menjadi pribadi-pribadi yang menutup aurat kita dengan baik, menjaga kemuliaan diri kita, menjaga kesucian diri kita dengan baik, dan juga menjaga kewibawaan diri kita, martabat diri kita, meriah diri kita, dengan menjadi orang yang tidak meminta-minta dan tidak hidup boros, insyaAllah. Terima kasih. Al-Hikmah TV, media referensi Islam, dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.